Boleh ditiup kan? Lagi lagi, jangan ditiup ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenapa sih? Biar sih. Hey. Jumpa lagi dengan kita, tentunya masih dengan Lesti dan Bilar. Kabar terbaru terupdate mengenai kebersamaan, hubungan cinta serta kegesrekan di antara mereka berdua, tentunya jelang menuju hari bahagia. Ya, kabar sangat menarik, apalagi semalam Rizky Billar main bola ditemani oleh sang kekasih Rizky Billar. Siapa lagi kalau bukan si mungil, si cantik yang manis, si Dede Lesti Kejora tentunya. Ya, hal itu membuat Bang B begitu semangat dan antusias. Namun yang menarik adalah kemesraan mereka saat merayakan hari ulang tahun dari Putri Rivivi, sang manajer Lesti. Lihatlah betapa mesranya Bang B dan si Dede saat memberikan surprise dan ucapan selamat pada Putri Rivivi tersebut. Lihatlah kebersamaan Lesti, keromantisan, kemesraan Lesti dan Bilar saat merayakan hari jadi Putri Rivivi tersebut. Sepertinya Bang B dan si Dede udah punya momongan, udah punya anak guys. Lihat kemesraan mereka yang mengharu biru. Pasangan couple cute kita begitu mesra banget. Ya, hal itu menandakan bahwa secara lahir batin Lesti dan Bilar emang udah sama-sama siap untuk melangkah ke jenjang berikutnya, yakni menikah. Lihatlah saat Bang B membelai rambut Sasa. Wow, begitu sesuai, begitu romantis perhatian si Dede saat menyalakan lilin untuk salsa. Gimana? Seru kan guys ya? Lihatlah, mereka seakan sudah punya chemistry bahwa mengisyaratkan pada kita semua siap untuk segera melangkah ke acara selanjutnya. Maksudnya menikah guys, ke jenjang berikutnya, mengesahkan hubungan mereka berdua. Apalagi si Dede yang perhatian sama Naruto seperti ini, wih, cute banget kan guys, kucing kesayangan Rizky Billar ini. Tentu hal ini menunjukkan harmonisnya hubungan mereka, kompaknya mereka saat bersama-sama menemani Bang B main bola. Ya, keseruan semalam sebelum perayaan ulang tahun Salsa begitu menarik perhatian kita semua. Karena tentunya ya, sedari awal saat main ke rumah si Dede main bola, Rizky Billar ditemani oleh keluarga. Keluarga Lesti, ya ada Bang Benny juga kan, ya sang manajer, dan semuanya mensupport itu saat main bola, menandakan betapa mereka bersama mendukung pasangan couple cute kita ini. Tentu kita selalu mendoakan hal yang terbaik dan keberkahan bagi Lesti dan Billar
yang tentunya selalu kita tunggu kabar terbaru terupdate-nya. Apalagi kabar tentang pernikahan mereka yang membuat kita semua pada penasaran dan unyeng-unyeng. Kapan sih? Bulan apa sih? Tanggal berapa? Dan siapa aja yang akan diundang? Yang jelas Mimin udah tahu ada salah satu fanbase Leslar yang sudah diundang. Ini tangan Moreno yang udah diundang ke pernikahan Lesti Bilar dengan undangan VIP. Tentu hal itu sudah memperjelas, sudah menepis anggapan-anggapan yang selama ini mengatakan bahwa hubungan Lesti dan Bilar hanya settingan belaka. Namun terlepas dari itu semua, marilah kita tak henti-henti mendoakan hal terbaik bagi couple cute kita ini dengan doa-doa terbaik. Semoga disegerakan dan juga acara mereka tak terkendala sesuatu apapun. Karena tentunya sebagai fan yang budiman semuanya ingin melihat Lesti dan Bilar bisa hidup berbahagia. Tentunya ending dari cerita perjalanan kisah cinta serta pertemuan mereka yang berawal dari One Man Show OMS yang di Indosiar, yang merupakan acara yang tayang di Indosiar, itu akhirnya membawa berkah tersendiri bagi hubungan Lesti dan Bilar, yakni akhirnya mereka menikah. Tentunya itulah harapan dan keinginan kita semua, mendukung hal yang terbaik dan juga mensupport mereka menuju ke arah yang lebih baik. Bukan berarti dengan mendiskreditkan mereka, tetapi kita membantu mereka dengan doa-doa kita, mensupport mereka dengan support-support terbaik, kritik yang membangun ke depannya sehingga mereka bisa menjadi nantinya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya itu saja kabar terbaru dari kita. Jangan lupa kalian untuk like, komen tentunya di channel kesayangan kita ini dan subscribe agar notifikasi kabar terbaru mereka kalian dapatkan hanya di sini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.